Bahasa Melayu tahun 4 hingga 6. Kaedah menjawab soalan bahagian B, pemahaman. Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Jawapan kamu hendaklah ditulis pada ruangan jawapan yang disediakan di dalam kertas peperiksaan ini. Terdapat 5 perenggan bagi petikan ini. Pada hujung minggu yang lalu, Amina dan keluarganya telah bercuti ke Pulau Perhentian Terengganu. Mereka sekeluarga bercuti sempena cuti persekolahan dan bagi meraikan hari jadi adiknya Haikal. Kira-kira jam 8 pagi, kami tiba di JT Kuala Besut dan disambut oleh Pak Izwan selaku orang yang bertanggungjawab menguruskan bot ke Pulau Perhentian. Terdapat ramai pelancong luar dan dalam negara sedang berada di kawasan jeti menunggu giliran untuk menaiki bot. Tidak lama kemudian, bot kepunyaan Pak Izwan tiba. Saya begitu teruja sepanjang perjalanan menaiki bot itu kerana dapat menikmati udara yang segar dan melihat kejernihan air yang kebiruan. Tepat jam 10 pagi, kami tiba di Coral Beach Resort. Ayah membuat keputusan untuk berehat terlebih dahulu sementara menerokai pulau yang indah itu. Aku dan adik pula mengambil kesempatan untuk berjalan-jalan di sekitar kawasan penginapan itu. Pada petang itu, kami sekeluarga telah menghabiskan masa di tepi pantai Perhentian Besar sambil menikmati air kelapa yang segar. Angin yang mendamaikan membuatkan kami sekeluarga berasa amat tenang. Adik dan ayah juga berkesempatan untuk menaiki kayak mengelilingi kawasan sekitar Perhentian Besar. Sebelum menjelang malam, kami amat bertuah kerana dapat menyaksikan matahari terbenam. Keesokannya, kami telah berkumpul di hadapan kawasan penginapan untuk mengadakan aktiviti selam scuba. Sebelum memulakan aktiviti selam scuba, kami perlu memastikan semua peralatan berfungsi dengan baik dan mendengar taklimat ringkas daripada ketua penyelam. Kami dibawa ke tokong laut, terumbu tiga dan Vianasni Wreck. Kepelbagaian batu karang dan hidupan laut dapat dilihat oleh kami sekeluarga. Aktiviti tamat pada pukul 5 petang. Percutian kami kali ini amat bermakna sekali kerana keindahan Pulau Perhentian tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Okey, itu dia sedutan tentang selam scuba. So di sini berdasarkan pada petikan, anda boleh kenal pasti apa kehendak soalan. Okey, tips untuk menjawab soalan bahagian B ialah setelah anda dapat kertas soalan, anda baca soalan dahulu. Jadi selepas anda faham, anda boleh mula membaca petikan yang terdapat pada kertas soalan. So jadi tak adalah anda buang masa bila anda dah baca tu, anda dah tahu okey, ini bahagian dia yang nak kata kunci dia, anda dah kenal pasti kata kunci yang dikehendaki oleh soalan. Okey. Soalan A. Namakan tempat-tempat selam scuba yang dilakukan oleh Aminah dan keluarganya. Tandakan right pada penyertaan yang betul dan tandakan X pada penyertaan yang salah. 1. Pak Izwan merupakan pekerja di Coral Beach Resort dan mengetuai aktiviti selam scuba. 2. Ayah dan Haikal
berkesempatan untuk menikmati aktiviti kayak di sekitar pulau perhentian besar. Soalan C. Pada pendapat kamu, apakah kebaikan-kebaikan aktiviti selam scuba? Jawapan kamu hendaklah dalam ayat yang lengkap.